Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir di depan kita guru-guru yang kita cintai, Gus Hayyid dan Kiai Haji Tata Sukayat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yang tentu saja kita harus selalu untuk mensyukuri setiap keadaan yang diberikan oleh Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah menurunkan beberapa bulan-bulan istimewa dalam 12 bulan. Di antaranya adalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa yang semestinya kita lakukan di bulan-bulan istimewa ini? Inilah yang menjadi tema bahasan kita, tentunya bersama kami Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab wa karramana bi syahri Sya'ban wa 'azzamana bi syahri Ramadhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat agung dan mulia. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Inna syahra Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya siapa? Allah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Barang siapa yang mengagungkan bulan ini, Allah akan muliakan dan agungkan. Bahkan barang siapa yang banyak berbuat amal soleh di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Karena tadi sudah dibaca oleh qori kita yang sangat merdu suaranya, Allah telah menetapkan 4 bulan istimewa dari 12 bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Apa 4 bulan istimewa itu? Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan saran kepada kita sesuai dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sum minal hurum, perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram tadi disebutkan oleh Al-Quran ada 4 yang sudah saya sampaikan tadi, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Kenapa puasa diminta untuk kita laksanakan di bulan Rajab? Karena para ulama mengatakan inna syahra Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah syahrun yazra'u li a'malis salihat, bulan untuk menanam amal-amal yang baik. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam. Lalu bulan Sya'ban itu bulan apa? Para ulama mengatakan wa inna syahra Sya'ban, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah bulan saat kita menyirami tanaman itu agar tumbuh, berkembang, akhirnya berbuah indah. Setelah berbuah diapain? Wa inna syahra Ramadhan, dan sesungguhnya bulan suci Ramadhan adalah syahrun yahsudu likulli muslimin, bulan kita memanen bagi setiap orang-orang mukmin untuk berupaya sungguh-sungguh menjalankan tanaman kita di bulan Rajab, siraman kita hingga berbuah di bulan Sya'ban, dan kita panen dalam bentuk semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah mengajarkan kita satu doa dari hadis yang sahih, yang intinya adalah kita minta keberkahan. Apa doanya? Yuk bareng-bareng kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana وبلغنا رمضانا واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضانا واغفر لنا ذنوبنا Wasallimna wal muslimin min afatid dunya watin. Terus saja dibaca. Karena apa? Inilah doa yang akan menjadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang istimewa. Karena sejatinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bulan sasaran antara. Inti dari ibadah kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban adalah bulan suci Ramadan. Lebih-lebih di bulan ini kita diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang di luar akal manusia yang hanya bisa diterima oleh keimanan. Apa pesan utama dari Isra dan Mi'raj? Salat. Insya Allah inilah keberkahan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insya Allah sampai pada bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Gus, silakan kembali ke tempat. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan kembali kepada kita nasihat agar kita tentu saja memasuki bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah dengan keistimewaannya, kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa lantas sunnah-sunnah yang akan diajarkan Rasulullah yang nanti kita akan dengarkan dari guru kita Kiai Haji Tata Sukayat selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.